Terima kasih. Saya ucapkan kepada saudara pengurus majelis yang saya hormati Setiausaha Agung ATPAP Malaysia, saudara Limbaling, kawan saya, saudara Sheikh Omar Ali, seorang yang cukup terkenal, yang saya dengar kuat kerja di kawasan ini, dan saya yakin akan dipilih semula sebagai adun kawasan Paloh pada 12 hari bulan Mac ini. Boleh atau tidak? Saudara Lakau yang juga hadir pada hari ini, dan kawan-kawan, terima kasih kerana hadir untuk acara ceramah kita pada petang ini. Kita semua menghadapi pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri peringkat Johor. Ramai yang tanya, kenapa pilihan raya ini penting? Ramai yang tanya, kenapa harus kita balik untuk undi kali ini? Dalam Malaysia, kita semua tahu kita ada kerajaan yang dipilih oleh rakyat. 5 tahun satu kali kita ada election. Ini election untuk kita pilih kita punya wakil rakyat, pilih kita punya kerajaan. Baru-baru 2018 kita ada election. Masa election itu kita lihat bagaimana Pakatan Harapan menang, bukan saja di Johor tetapi juga di Putrajaya. Kita kena ingat berapa tahun kita lawan pilihan raya dalam negara kita. Tapi kita percaya sehingga 2018. Ini kerana 2018 semua rakyat keluar untuk undi. Apabila rakyat keluar untuk undi, ini penting. Kita menang. Kalau kita tak keluar untuk undi, mereka menang. Jadi penting untuk kita sekarang semua siap untuk balik dan undi pada 12 hari bulan Mac. Kita ada beberapa calon di kawasan Paloh, di kawasan Paloh dan juga di seluruh negeri Johor. Kita tahu 2018 Pakatan Harapan menang. Kita menang, harus kita dapat 5 tahun untuk jadi kerajaan. 5 tahun ya. 5 tahun lalu 60 bulan. 60 bulan kita ada masa untuk kita buat apa yang perlu untuk rakyat. Tapi apa jadi? Apa jadi? 22 bulan ada berapa orang? Berapa orang daripada Pakatan Harapan tarik sokongan daripada Pakatan Harapan? Ini kita kena ingat. 2018 orang sama datang sini cakap undi untuk harapan pola UMNO. Oh, dia cakap macam itu. Minta rakyat semua keluar, kita keluar, kita sokong pola UMNO, tolak Barisan Nasional. Lepas itu 22 bulan apa dia buat? Dia sendiri pergi sokong sama UMNO, Barisan Nasional, ada kerajaan baru. Macam mana kita punya undi? Bila undi, dia datang cakap undi untuk kita. Jangan takut, boleh percaya sama kita. Undi harapan, kita lawan UMNO, lawan Barisan Nasional. Berapa bulan selepas itu, lompat. Boleh percaya ke ini orang? Nah, ada sini, diorang ada calon juga. Bagi tanya sama dia, siapa orang itu yang datang bagi tahu rakyat sini sokong dia, lepas itu dia bagi sokongan kepada UMNO. Siapa dia? Kita semua tahu. Saya mau sebut satu orang secara terperinci, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita kena tanya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sekarang dia cakap kita semua kena undi tolak UMNO lagi satu kali. 2018 you cakap sama.
Kita semua keluar, kita semua undi, kita tolak UMNO, tolak Barisan Nasional. Tapi sekarang dia minta tolak UMNO lagi satu kali. Dia cakap ini sekarang kalau UMNO menang, ada 2-3 orang mau jadi kuasa lagi dekat Putrajaya. Itu orang yang tahu siapa? Tahu tak? Tahu. 2018 kita semua keluar undi apa pasal? Kita keluar undi pasal satu dunia lihat Malaysia. Mereka semua cakap, hey, ini satu negara ada besar punya haluan MDB, apa pasal tak ada tindakan? Macam mana boleh macam? Satu dunia nampak Malaysia. Kita dalam DAP dengan PKR amanah. Kita bawa ini hal dalam parlimen. Berapa kali kita bawa? Tak ada tindakan. 2018 rakyat balik, kita balik bersama suara rakyat, kita buka kerajaan, kita ambil tindakan. Ini kekuatan rakyat. Ini pasal you punya undi penting. Orang atas sana, diorang atas sana 5 tahun saja. Lepas itu undi balik sama tangan kita. Kalau mau ambil tindakan, mau buka, kita ada kuasa. Ini kita kena faham. Sekarang mereka jadi kerajaan di Putrajaya. Besok ada parlimen. Saya balik lepas ini pergi Kuala Lumpur. Masuk parlimen, Muhyiddin duduk sama Najib. Oh, kita kerajaan. Sama Ismail Sabri. Mari sini lawan. Muhyiddin cakap kita tolak UMNO. UMNO cakap kita tolak Muhyiddin. Ini apa? Main-main tak? Sini mau tolak cakap memang oh, diorang kerajaan yang tidak baik. Sana cakap kita kerajaan. Kepada saya senang saja. Muhyiddin cakap tolak UMNO, UMNO cakap tolak Muhyiddin. Kita sini kita tolak dua-dua UMNO sama Muhyiddin. Baik kata dia. Kerana kita mahu kerajaan yang stabil. Kawan-kawan, kita semua dengar. Ramai orang cakap, oh, Pakatan Harapan 22 bulan apa diorang buat? Hari-hari dia cakap ini macam. Dia cakap tak buat apa-apa. Saya tak setuju lah. Kita kerajaan 22 bulan banyak kita buat. First kita kena faham. Ini first time kita jadi kerajaan pusat. Sebelum daripada ini, tidak. Jadi kita ambil sedikit masa untuk kita tahu apa kerja kita, kementerian-kementerian kita. Selepas daripada itu, first thing kita buat, kita janji, kita cakap, kalau kita menang, kita akan ambil tindakan ini case 1MDB, kita akan siasat. Kita ada siasat atau tidak? Ada. Ada. Ada orang, polis siasat, kalau ada case, dia bawa pergi mahkamah. Sekarang, ini case sudah naik mahkamah. Kita dengar hari-hari, mahkamah ada saksi keluar, bukti diorang angkat mari. Dalam court ada. Sampai hakim cakap ada kesalahan. Jadi apa yang kita cakap dulu, Pakatan Harapan, benar, betul. Itu pasal diorang pergi court, itu pasal hakim sekarang sudah jatuh hukuman sama dia. Jadi itu kita buat. Ini case masih orang satu dunia cakap. Ini satu minggu saya rasa semua dah baca surat khabar. Macam-macam ada, kita dengar satu kes dekat Amerika. 10 juta rumah dekat London. Ini apa? Siapa punya wang? Tokek punya wang. Jadi kita kena ambil tindakan. Perlu diteruskan. Itu yang kita mau. Lepas itu kita cakap kalau kita jadi kerajaan GST kita tarik balik. Ada tarik balik tak? Ada. Siapa yang tarik balik? Pakatan Harapan. Ini kita kena faham, kita buat. Kita ada cakap masa itu juga undang-undang. Masa itu dia ada satu undang-undang. Dia cakap undang-undang anti berita tak benar. Kalau cakap tak ada betul, diorang dia ambil tindakan. Kita cakap ini undang-undang tak adil. Masuk terus, kita tarik balik itu undang-undang. Kita yang buat, Pakatan Harapan. Undi 18, siapa buat? Pakatan Harapan buat. Mau kasih balik kedudukan kepada negeri Sabah, negeri Sabah, Sarawak, siapa buat? Pakatan Harapan buat. Ini kita kena fikir. Tol, kita cakap kita mau mansuhkan tol. Ramai cakap, oh sih, cakap kita mau hapuskan tol. Masih ada, saya cakap ya masih ada. Kita ada 22 bulan, kita sudah start 18% kita kasih turun. Bansal Nasional, berapa tahun?
3.500 kes kita kasih selesai. Berapa tahun tunggu untuk Barisan Nasional Puan ada buat? Ada buat. Kita buat Pakatan Harapan. Cakap kita telah bikin kerja 20 bulan. Saya nak tanya, sekarang 24 bulan dia jadi kerajaan. Dua Perdana Menteri. Muhyiddin Yassin sama Ismail Sabri. You bikin apa? You bikin apa? Hari-hari main kuasa saja. Kerajaan mau jatuh, kerajaan tak jatuh, pilihan raya meraka, pilihan raya jauh. Apa ini? Kita tak mau macam ini. Kita mau kerajaan 5 tahun. Kerajaan 5 tahun lah. Janji kalau kita buat, tapi kita kena ada 5 tahun lah buat. Jadi sekarang bila mereka datang, tanya balik sama dia. Tu cakap Pakatan Harapan telah buat, you buat apa? Itu pasal saya beritahu kepada ramai orang yang saya jumpa. Kita kena lihat. Ini diorang lawan sama kita, diorang cakap ini macam. Tapi kita semua boleh baca, kita semua boleh tahu. Kalau kita ada masa, saya rasa kita buat lebih. Mingguan Eng, memang dah cakap tadi. Kita sekarang hadapi masalah yang lebih serius. Kita ada masalah COVID. COVID ini satu perkara yang membawa masalah kesihatan. Ya, yeah. Tapi dalam masa sama, ianya juga membawa masalah ekonomi yang besar. Kita lihat bagaimana harga barang naik. Kita lihat bagaimana orang susah. Dalam masa mobilisasi kita lihat lockdown. Ramai yang tutup kedai. Ramai yang bisnes semua habis. Ramai yang kerja Singapura tak boleh pergi. Kerja pun hilang. Ini cerita benar. Tanya Muhyiddin, you tahu tak? Berapa susah orang? Pasal itu sekarang kita cakap kerajaan, jangan cakap. Buat. Kalau mau bantu orang, bagi tahu polisi apa dia. Orang cakap KWSP punya uang pun kasih balik sama kita lah. Tak apa, sikit pun kita boleh tolong sama kita. Fikir, timbangkan kalau boleh buat. Apa kita punya long term plan? Saya sebenarnya, saya apabila menjadi menteri. Bila saya jadi menteri, saya cakap, kalau boleh kita tengok itu harga internet. Saya jadi menteri 6 bulan. Sampai 6 bulan kita kasih internet punya harga turun. Bukan turun 1-2% tau. Turun 50%. Apa masalah? Kerana internet ini sangat penting. Kalau dulu kita kena pergi luar, kena pergi bandar. Kita pergi bandar cari kerja. Kerana masa itu, itulah cara dia. Tapi sekarang kalau kita semua ada internet, boleh buat bisnes online, kita tak perlu pergi luar. Daripada rumah, daripada sini, daripada kampung, kita boleh buat bisnes. Ini sangat penting. Sekolah-sekolah semua kita kena pergi internet. Budak-budak, murid-murid kecil kita, kita kena kasih siap sama mereka. Itu yang kita buat, harapan. Pakatan Harapan buat. Internet dengan laju. Sekarang banyak tinggi di dalam kerajuan. Lepas kita hilang kerajaan, sampai sekarang saya lihat mereka tak buat apa-apa. So kita kena fikir, bila kita dalam Pakatan Harapan, kita datang ke sini, kita jumpa orang semua. Kita beritahu terus terang. Kalau mau tukar polisi-polisi lama, kalau mau buat betul apa yang salah itu, dia makan masa. Kalau kita ada hari-hari pemimpin-pemimpin macam ini yang merebut kuasa, siapa ada lebih majoriti, siapa ada kuasa, sini ada satu kerusi, sana satu kerusi, ini macam tak boleh. Johor pun jadi election pasal itu. This has to stop. Jadi apa yang kita buat? Ramai yang tanya, saya nak bagi tahu berkenaan dengan MOU. Saya pasti semua orang dengar MOU dan cakap, oh, Pakatan Harapan sudah sign MOU. Apa pasal kita sign dengan MOU? Kerana kita mau ini lompat punya kerja berhenti. We want it to stop. Kita mau satu undang-undang. Bila semua orang toke-toke, anti-anti semua, kawan-kawan di sini, eh, Haji, kita semua, bila kita ini pergi undi, orang yang kita undi itu kena hormat sama kita. Dia kena hormat. Bila kita pergi undi sama dia, dia kena hormat. Dia kena pegang itu undi 5 tahun. Tak boleh hari ini mari cakap kasih sokongan. Kita sudah sokong, besok dia sokong orang yang kita lawan. Tak boleh. Itu pasal dalam law kita ada dua jenis law. Satu law biasa, lagi satu kita punya perlembagaan, constitution. Kalau kita mau buat tindakan,
ini tapi lompat punya. Enti lompat itu kata dia tu. Kita mesti pindah perlembagaan. Kita bagi tahu sama kerajaan sekarang kita sign MOU dalam bulan 3 tahun 2022. Minggu depan you datang balik parlimen, kasih bawa ini lo, kita kasih pas ini lo. Pasal lepas daripada ini orang-orang semua tahu pemimpin you tak boleh lompat. Kalau lompat hilang you punya kerusi, balik undi, minta orang buat keputusan. Betul? Itu yang kita mau. Baru saja orang tahu bila you naik jadi calon kena jaga-jaga, kena cakap betul. Bila sudah kena dapat undi, kena jam, kena hormat. Nah, ini kita mau. Itu nombor satu. Nombor dua, bila kita lihat masalah COVID ini, memang kerajaan cakap mau tolong orang. Kita yang cadangkan, lingkuan yang cadangkan, dia ada sini, boleh tanya sama dia. Dia tekan, dia cakap, no, we must have at least 45 billion. 45 billion ini dibagi kepada rakyat. Ini sebab kita tekan MOU itu, kerana kita tahu masa COVID orang susah. Kita tak mau kerajaan jatuh kerana orang lompat. Kita tak mau kerajaan tak ada ekonomi yang baik, kewangan. Bantu rakyat, itu yang kita mau. Jadi di sini kita lihat, saya balik kepada apa yang saya mulakan. Apa pasal kita semua ada sini hari ini? Kerana kita kena undi. Kalau kita undi untuk Barisan Nasional, saya rasa kita tahu ada orang-orang tertentu yang mungkin balik berkuasa. Itu fakta. Jadi saya minta kita ini jangan undi mereka. Perikatan Nasional, tanya sama dia. Sekarang datang tanya kita undi. Dulu bila kita undi sama UPP pemimpin, apa yang orang buat? Orang lompat. Apa pasal? Sampai berapa kali ada election? Tanya sama orang balik. Yang kita mau lihat Johor jadi tempat mula dia. Kita start di Johor. Kita pastikan kita menang di Paloh. Di seluruh kerusi-kerusi Pakatan Harapan, kita ambil kerajaan negeri Johor. Kalau kita ambil kerajaan negeri Johor, sudah pasti, sudah yakin, dalam 3 bulan kalau ada election, kita akan berjaya di Putrajaya juga. Betul atau tidak? Itu yang kita mau. Itu pasal saya bagi tahu. Penting untuk kita semua, kita fikir. It's a very important election. Masa ini kita kena hantar signal kepada mereka. Kalau orang cakap Pakatan Harapan tak bikin kerja, you minta saya pergi check lah. Kita buat. Dalam 22 bulan kita ada buat kerja. Barisan Nasional 62 tahun pun tak ada buat lah. Kita buat kerja Perikatan Nasional 20 bulan, 24 bulan pun tak ada buat. Jadi saya minta semua, lihat kepada apa yang kita buat. Memang orang cakap tak habis kerja. Saya setuju, memang tak habis lah. Kerja kena buat 60 bulan, 22 bulan saja, memang kita tak habis kerja. Tapi kita masih di sini. Kita masih cari jalan untuk menyelesaikan masalah rakyat. Itu sebab kita sekarang calonkan Saudara Sheikh Omar. Kerana saya tahu, selaku pemimpin pusat, saya tahu kerja dia di Paloh, orang beritahu sama saya, hey Sheikh Omar orang baik. Bila kita minta pertolongan, dia tolong. Dia ada di Paloh. Jadi saya minta kepada semua di sini, bagi sokongan kepada Saudara Sheikh Omar. Pastikan 12 hari bulan Maksud 12 hari bulan 3 ini petang saya mau lihat Sheikh Omar menang. Malam saya mau lihat kerajaan baru Pakatan Harapan di Johor. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Pastikan kita menang, bukan saja di Paloh, semua kursi harapan di peringkat negeri Johor pada 12 hari bulan Maksud. Terima kasih kerana semua datang. Sheikh Omar menang di Paloh.